Wah, bisa nggak ajarin aku? Ajarin apa? Ajarin menjadi yang terbaik buat kamu. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kamu. Halo, come back to my channel Winda Nevira Official. Kali ini Winda bareng sama Mas Fajar, Fajar Sahir. Karena banyak banget yang request, kak kapan collab lagi sama kak Fajar nih, udah collab lagi sama Mas Fajar. Saya juga sudah kangen ini sama Alex itu. Karena aku ngangenin guys. Ya, ngangenin dia. Kangenin ya kan? Ngangenin, ngerongi. 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 Winda setia umur berapa? Gak gede. Umur berapa sekarang? 23. Betul. Makanya kat apa sih yang reng lambe, kalau cari istri, cari suami itu cari yang umurnya beda 2 tahun. Begitu. Iya, kamu 9? 98. Saya 95. Itu beda berapa tahun? 98 sama 95. Beda 2 tahun ya. Bedanya 2, Win, 7 dan 6, Win. Tapi saya kan sudah 5, kamu 8, beda. Cuma selisih 2 tahun. Gak begitu, aku sama apa kamu ya? Hah? Kamu 95? Saya 96, 7. 3 tahun, Win. Oh, enggak, itu maksudnya. Apa? Caneng lambe itu kata-kata apa ya? Nenek-nenek kita itu carilah istri atau suami yang umurnya beda 3 tahun gitu. Oh gitu. Ya berarti kita kenapa? Kamu kalau kayak gitu tambah ganteng. Tapi bohong. Adalah tempat nyaman saya memilih hati terakan sempat. Kamu tahu namaku itu siapa? Fajar Sahid. Fajar Sahid, aslinya bukan itu. Terus? Itu cuma nama KTP. Kalau nama panggilan itu Jo. 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 Jodohmu. Sio dosa begini karena cinta Sio. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama Monas? Bedanya Fajar sama Munas, iya. Gak tahu. Kalau Munas itu kan punya pemerintah. Kalau kamu itu punya aku. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kenona. Winda, kenarin makan apa bukan? Yang dikonsumsi setiap harinya tuh makanannya itu apa? Tahu, tempe. Tahu tempe. Terus ikan tongkol kayak gitu. Kirain makan tepung. Kenapa? Soalnya manisnya luar biasa. Sasu sayang, oh sasu cinta, dan sasu nyaman rakan sa. Ini aing, kok bau kak ya? Aing. Ya. Arce. Jadi mau beda yang manis. Beri apa cok? Tadi apa-apa nah. Nggak, tak kira. Coba ya, coba. Ini coba. Ya, seri ya. Manis. Jo. Coba, boleh. Manis kan? Ya, biasa. Biasa. Manis, Mas. Mak bisa, Win. Cukup ngebus, Mbak. Mas, manis. Awas, nanti jatuh cinta. Mas, kok lapar, Mas? Lapar? Mau makan? Iya. Ayo makan, makanan kecek. Ini tempat serang larang, ya. Kenapa? Gije, kita rekodu. Sajian tua benih, sajian soki. Intinya kita harus irit-irit. Kenapa kok gitu? Karena kok setiap tempat nabung. Nabung gak apa? Buat nikahin kamu. Harap sayang, coba tolong kode.
terindah kau yang paling saya gemar. Mas, kamu tuh jadi orang kok nakutin ya? Nakutin gimana? Aku tuh takut. Takut gak aku? Takut. Bisa. Takut kehilangan kamu. Tahan rindu bila jauh sayang. Ingat pesan yang sasu. Guys, buat kalian yang request kita mau bikin konten apa? Komentar ya, komentar. Pasti kita turuti buat kalian yang tercinta, terhormat, netizen yang kami cintai. Dan komennya yang baik-baik aja ya, jangan yang berbau-bau bully. Terus jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Karena subscribe itu gratis guys. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa ya, kan? Jadi ya kita juga gak boleh sombong sama mereka. Iya betul. Makasih semuanya yang sudah nonton setia video-video kita. Jangan lupa juga di subscribe channelnya Fajar YouTube. Syahid. Nah, Fajar Syahid. Kita sama-sama juga apa ya, sama-sama punya channel. Dan kita itu pemula ya. Pemula. Baru beberapa bulan ini. Iya, berapa bulan ini yang aktif di YouTube. Dan alhamdulillah saya mendapatkan partner yang cantik sekali nih, guys. Bukan lagi dah. Kalian lebih suka kita ngobrol-ngobrol apa jalan-jalan bareng, apa kita makan bareng, apa kita ke wisata bareng, itu komentarnya ditunggu. Karena kami juga sudah buntu mau konten yang seperti apa buat kalian, buat nyenengin kalian gitu. Takutnya kalian kecewa gitu. Jadi komentarnya ditunggu. Terus ada kayak gini nih komentarnya. Kak Winda jahat, Kak Winda merusak hubungannya kamu sama Aisyah. No, aku gak tahu itu. Ketika dia tunangan sama Aisyah pun aku gak tahu. Dan aku gak kenal sama Fajar dan gak kenal sama Aisyah juga gitu. Aku tak kenal sama dia. Setelah rusak. Setelah rusak dan apa-apa. Waktu itu aku diundang kamu kan mas. Jadi modelnya dia judul Ocean Fitnah. Itu pertama kali ketemu sama dia. Jadi gak ada juga. Jadi gak ada istilah gak aku rusak hubungannya Fajar sama Aisyah enggak. Dan Aisyah juga apa ya, juga tahu kok saya kalau saya kenal dengan Winda setelah kita bubar. Yang kalau kalian baper di film Benih Cucu itu berarti aku berhasil. Gitu. Itu cuman acting. Acting doang. Acting. Itu bukan kisah nyata semuanya enggak. Itu mas pemanis. Cuma pemanis aja ya. Cuma ada adalah kisah nyatanya sedikit. Cuman di lebih permanis dan lagi. Bakalan ada season keduanya guys. Season pasti kedua. Lebih seru lagi karena Winda Nevira ini nanti bukan pacaran sama Fajar tapi sama Serpuk. Pacarku. Kamu kan sudah ninggalin aku, jadi aku. Aku bukan ninggalin. Di film itu aku bukan ninggalin. Cuman kan, apa ya? Yer pada tamilo lah. Berarti kamu sama Aisyah Ica itu berteman di season keduanya itu mungkin. Kenapa pada tamilo? Tapi ya. Belum tahu sih gimana ya ceritanya. Nanti. Tapi pasti lebih sama juga. Entah itu lagi. Endingnya kayak gimana ya? Kita nggak tahu. Juga. Film itu sukses karena adanya Winda Nevira juga. Enggak terlalu ngaruh. Karena orang itu emosinya dapat. Tapi aku diserang sama netizenmu, sama netizennya Aisyah, kok Winda jahat gini-gini. Ya Allah, baper semua ya. Padahal itu cuma acting, guys. Kita untung aja di film itu. Aku tuh ikutan pergi dari kamu, seandainya aku ngerebut. Wow, ya. Winda jahat beneran. Berarti Winda itu apa ya mikir? Arya pesan Fajar bi Aisyah nak kerasengko, jadi lebih baik nyeka pada tak melu ya. Nanti mungkin saya berharap di season keduanya ini saya dapat pengganti. Siapa ya? Nanti pasti ada lah bintang tamunya itu ya. Nah, kalau ada pemeran baru pastinya jenuh. Membosankan pasti.